Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Shakira AB. Kali ni kita nak share resipi viral dalgona coffee. Untuk kita buat dalgona coffee ni, kita gunakan 2 sudu besar Nescafe. Yang ni kita gunakan Nescafe klasik, yang instant saja. Bahan seterusnya ialah 1 sudu besar gula putih dan 1 sudu besar gula perang. Bahan yang terakhir ialah 2 sudu besar air panas. Bahan-bahan ini kita gunakan 1:1. Seterusnya kita tunjukkan langkah penyediaan dalgona kopi. Kita masuk je semua sekali. Kita masuk kopi, gula putih, gula perang dan juga air ke dalam satu bekas. Kalau boleh anda carilah bekas yang sesuai untuk anda kacau menggunakan sudu ataupun menggunakan mixer. Kir dah cuba guna sudu tapi agak lenguh sikit tangan untuk capai ke tahap kembang buihnya tu. Lebih mudah jika anda ada mixer, anda boleh mix saja semua bahan ini lebih kurang 2 minit, dia akan kembang lah. Ini kita tunjukkan tanpa skip ya. Anda boleh tengok bancuhan dia dah mula berbuih. Kita dah cuba buat guna kopi Rabbids, guna Milo, tapi kedua-dua bahan tu kita perlukan overlap untuk bagi dia kembang lah. Tapi kalau kita guna Nescafe, kita tak perlu dah guna overlap tu, dia akan kembang lah macam ni. Kalau nampak berkrim macam ni, dia dah kental. Jadi anda dah boleh stop lah. Okay, ini rupa tekstur dia. Okay, krim ni tadi kita akan masukkan ke dalam plastik ni dulu. Sekejap kita nak gunting ujung dia dan nak masukkan nozzle dia. Okey, kita masukkan dulu macam ni. Lepas tu kita isi semua krim tu ke dalam plastik ni. Okey, packing bag tak ada, guna je lah plastik macam ni. Tujuan kita guna ni supaya nanti kita dapat hiaslah atas gelas tu cantik-cantik. Okey, kemudian masukkan ketulan ais ke dalam gelas. Anda boleh nikmati dalgona coffee ini tanpa ais. Tapi kalau anda masukkan ais, lagi lah. Ok,
Okey, kemudian tuangkan susu pilihan anda. Lepas tu ambil krim yang anda dah sediakan tadi, kita masukkan saja ke atas susu kita. Dalgona coffee kita dah pun siap.